Nah, dapat kawan baru nah. Woi, lagi santai kawan. Akai. Ele-ele dan ya kawan. Woi. Dapat kawan baru nah. Woi, lagi santai kawan. Akai. Ele-ele dan ya kawan. Akai. Selama ini banyak netizen salah mengira, kira netizen abang ini adalah pemilik suara asli dari Oi Lagi Santai Kawan yang viral banget di media sosial. Nah, netizen kira kan abang ini nih pemiliknya, ternyata salah teman-teman. Gara-gara video abang ini FYP di TikTok dan ditonton sebanyak 30,4 juta kali di TikTok, netizen kira abang ini adalah pemilik sound asli dari Oi Lagi Santai Kawan gitu ya. Semua orang kan kayak lagi tercandu banget ya dengan kalimat tersebut gitu, dengan nada bicaranya yang bikin kecanduan netizen gitu. Dan videonya pun udah dapat like sebanyak 2,5 juta kali like di TikTok di abang ini gitu. Nah, netizen pun langsung berspekulasi bahwasanya abang inilah pemilik suara aslinya. Padahal abang ini juga nggak pernah ngeklaim bahwasanya dialah yang membuat kalimat itu menjadi viral ya. Tapi abang ini hanya ngikutin tren teman-teman. Nah, ternyata ini nih video awal mulanya. Tawai kamu tuh sekau nah rokok nah merajo ya ti nah rokok nah sudah kubari nah kada anaknya nah ya ti misap rokok nah isap nah nah peluk nah tuh tuh rokok woi berokok kawan santainya. Ay, santainya. Okay. Ngerokok. Uy, kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak terima atas yang mengakui sound biawak, padahal saya yang punya sound biawak itu teman-teman. Saya tidak terima yang mengaku itu. Siapa nih? Sonnya gimana? Infonya nah, dapat kawan baru nah. Woi, lagi santai kawan. Pakai. Elai-elai dunia kawan santai. Korban ketawa. Saya berterima kasih yang sudah memviralkan son saya yang dengan sudah yang memakai son saya. Saya berterima kasih sebanyak-banyaknya. Nah ini lah dipanggil ke Pronis itu boy ya kena satu kampung ini lah berarti lah. Iya betul. Nah, pinjam punya. Sonnya dulu, sonnya deh, sonnya deh. Nah, saya yang punya son biawaknya. Suaranya dulu kasih. Berterima kasih yang sudah memakai son biawak saya. Saya minta berterima kasih sebanyak banyaknya. Saya minta dapat kawan baru nah. Woi, lagi santai kawan. Pakai. Elai-elai dunia kawan santai. Pakai. Kawan. Woi, santai. Dan pemilik akun Sotoy ini ternyata dialah pemilik suara asli dari Woi Lagi Santai Kawan, dan dia juga udah buat video klarifikasi bahwasanya suara itu adalah suara dia. Dan dialah yang luan membuatkan tren tersebut menjadi viral. Nah, abang yang tadi dia itu ngikutin soundnya abang ini, teman-teman. Jadi bukan abang itulah yang membuat sound ini. Terus abang tadi juga yang pertama tadi ya, dia juga kasih komentar nih. Dia tidak mengaku-ngaku gitu ya. Ya emang teman-teman, dia kan hanya ngikutin tren suara Oi Lagi Santai Kawan. Tapi sayangnya banyak banget netizen yang ngehujat abang itu, kata netizen ngaku-ngaku gitu. Padahal kan abang itu gak pernah mengaku bahwasanya sound itu punya dia gitu ya. Dia hanya mengikutin tren tersebut. Nah teman-teman, gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Dan sekarang akhirnya kita bisa tidur dengan nyenyak, bobok dengan tenang, karena kita sudah tahu nih siapa pemilik suara asli dari Oi Lagi Santai Kawan tersebut yang tengah ramai di media sosial. Nah, di sini netizen banyak banget ya kecanduan gitu sama
kalimat tersebut. Bahkan teman-teman tongkrongan kita pun sikit-sikit ya nih ngikutin tren tersebut ya. Oh, lagi santai kawan gitu, semuanya gitu gitu. Ini udah kecanduan banget sih. Tapi apapun itu dia, selama itu masih menjadi ranah hiburan ya enggak apa-apa sih teman-teman ya. Dan semoga kita semuanya terhibur selalu dan bahagia terus pastinya. Jangan lupa klik like dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga semakin banyak lagi yang tahu nih ternyata abang itulah pemilik suara aslinya, dan dia juga udah buat video klarifikasi bahwa suara itu adalah miliknya. Sampai di sini.